الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mari kita sama-sama membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. اللهم اجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. اللهم اجعل في شعري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عصبي نورا. اللهم اجعل لي نورا واعظم لي نورا واجعلني نورا. الحمد لله. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi doa kita menuju masjid. Mestinya doanya dibaca pas jalan menuju Pondok Indah ini. Insya, cuma barangkali ada yang lupa atau belum tahu, saya ajari. Kita minta cahaya kepada Allah. Kenapa kita minta cahaya kepada Allah? Menuju masjid kok minta cahaya? Pak Ustaz, kenapa enggak menuju masjid kita minta rezeki, minta duit? Sama Allah, minta harta, minta pangkat, minta jabatan, enggak perlu. Anda menuju masjid, minta kepada Allah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di rumah Allah, Allah meletakkan cahayanya. Insya fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Hanya orang-orang yang memiliki tekad, hanya laki-laki dan perempuan-perempuan yang memiliki semangat yang tidak luntur karena perdagangan, tidak luntur karena harta dunia. Mereka senantiasa ingat berzikir kepada Allah. Mereka senantiasa menegakkan, mendirikan sholat. Mereka senantiasa membayar zakat.
hanya mereka yang akan dapat meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ayat pertama surat Al-Isra yang tadi sudah pada hafal, sudah apa? Sudah hafal semua? Perjalanan dari masjid ke masjid. Ya. Berarti itu merupakan isyarat kalau umat Islam ini ingin bangkit, umat Islam ini ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghidupkan dan memakmurkan masjid. Kalau Anda ingin menjadi pembebas-pembebas Baitul Maqdis, maka syarat utamanya adalah Anda harus memiliki cahaya dari Allah yang saudara ambil dari masjid, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Insyaallah. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, hari ini hari yang luar biasa. Sudah banyak pelajaran tadi diberikan oleh guru-guru kita. Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya keutamaan Baitul Maqdis ini itu menjadi pusat perhatiannya Rasulullah SAW dan menjadi tanda nubuwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa dalil nubuwah? Apa tanda-tanda kenabiannya Rasulullah? Bahkan sejak Nabi pertama kali lahir ke dunia ini, Allah sudah berikan tanda kenabiannya berupa kekuasaan di atas Baitul Maqdis. Takbir. Apa dalilnya, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni ukhbirukum bi awwali amri." Aku akan beritahukan awal karir kenabianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inni ruhya ummi." Aku adalah mimpi. Aku adalah penglihatan ibuku. "Allati wada'atni." "Allati ra'at hina wada'atni nuran adha'a lahu minha qusurusyam." Aku adalah penglihatan ibuku yang ketika aku dilahirkan, dilahirkan oleh siapa? Perempuan yang bernama Aminah. Ketika aku dilahirkan oleh ibuku ini, ibuku itu melihat ketika aku dilahirkan keluar dari rahimnya bersamaan dengan bayi yang aku dilahirkan itu, dia melihat cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Allahu Akbar. Istana negeri Syam yang ada di sekeliling Baitul Maqdis, yang ada di Syam, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Petra, yang itu menjadi istana-istana megah peninggalan bangsa Romawi, itu sudah menjadi visi kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan. Kemudian kata beliau, aku adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doanya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian? Apa doanya? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini doa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail setelah beliau membina membangun Ka'bah. Ya Allah, utuslah kepada anak cucuku nanti seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah doa Ibrahim sehingga Allah kabulkan dengan kelahiran siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, aku adalah Bushra Isa. Aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa seperti direkam di dalam Al-Qur'an, beliau menyatakan bahwa ada dua tugas utama Allah mengutus Isa putra Maryam ini sebagai rasul. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal kitab wa mubasysyiran bi rasul yakti min ba'di ismuhu Ahmad. Satu tugas Nabi Isa adalah memberikan kebenaran, membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, tugas utama Nabi Isa adalah memberikan kabar gembira atas datangnya Rasul akhir zaman yang bernama Ahmad, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, Baitul Maqdis adalah impian Rasulullah SAW. Sejak lahir beliau sudah diberikan tanda kenabiannya bahwa dia akan menguasai istana-istana negeri Syam. Ketika Isra dan Mi'raj yang berada di paruh di tengah-tengah perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW, maka beliau diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa di Palestina sebelum beliau menerima perintah salat lima waktu di Sidratil Muntaha, yang kemudian diabadikan oleh salah seorang qori yang terkenal. Ada seorang qori namanya Syekh Muhammad Khalil Al-Husayn, Mahmud Khalil Al-Husayn. Qori ini dari Mesir. Dia membuat selawat, ya, namanya selawat tarhim. Biasa dibaca sebelum subuh atau sebelum maghrib. Di masjid-masjid suka ada kaset-kasetnya itu. Benar. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niya. Assalatu wassalamu alaik. Ini ada ahli salawat di kanan saya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Amin tu salawat di rumah lagi ya. Assalatu wassalamu alaik wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis-samaa'i wa antal imam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di lokasi Masjid Al-Aqsa di Palestina sebelum naik ke Sidratil Muntaha menerima salat lima waktu, dia memimpin salat yang mana makmumnya adalah para nabi dan rasul yang dihidupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 113.000 nabi dan rasul memenuhi area pelataran Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW disebut di situ wa antal imam, engkaulah satu-satunya imam bagi seluruh nabi dan rasul. Takbir. Maka pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini ada erat kaitannya dengan tema kepemimpinan Islam. Nabi Muhammad itu memimpin dunia. Nabi Muhammad itu memimpin para nabi dan rasul.
Nabi Muhammad ini memimpin seluruh umat manusia keluar dari alam kegelapan menuju cahaya yang Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Betul. Quran ini diturunkan oleh Allah kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah supaya engkau wahai Muhammad keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Maka tadi saya ajarkan doa. Bagaimana kita keluar dari rumah menuju masjid untuk meminta cahaya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Terutama kata Nabi SAW dalam hadisnya beliau mengatakan basyiril masyaina fizzulati ilal masajid bin nurin tam yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menyusuri menembus gelapnya malam untuk ke masjid. Berikan mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka orang-orang yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan membebaskan Masjidil Aqsa, mereka adalah orang-orang yang mencintai rumah-rumah Allah. Mereka yang bersedia untuk meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan peraduannya, meninggalkan tempat tidurnya untuk menghampiri Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam masjid itu Allah letakkan cahayanya, cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya Al-Qur'an, cahaya tilawah, cahaya salat, cahaya berjamaah, cahaya kepemimpinan Islam ada di dalam masjid. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin udah kapan ya, udah berbulan-bulan yang lalu, mungkin tahun lalu, kita ini berdiskusi dengan UBN. Apa ini gerakan pasca 212 ini? Mau apa? Waktu itu kita diskusi, apa ini gerakan pasca 212? PS-nya yang dimasukin nanti, karena nanti poligami. Maka saudara yang dirahmati Allah SWT, jawaban kita akhirnya sepakat. Pertama, pasca 212 ini adalah PS-nya. Mengawal spirit kepemimpinan umat di DKI Jakarta dari berbagai sabotase yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan penyimpangan terhadap amanah yang diberikan kepada gubernur muslim. Satu. Yang kedua, kita hendak terus menjaga dan merawat spirit kepemimpinan umat. Ya, saya ulangi lagi, spirit kepemimpinan umat agar umat ini dipimpin oleh pemimpin yang berpihak kepada umat. Insya satu levelnya DKI, satu lagi levelnya nasional. Ya, jadi pasca gerakan 212 ini kita melihat disinilah pentingnya umat ini terawat dan menjaga spirit. Spirit apa? Kepemimpinan umat untuk menghadirkan dan melahirkan pemimpin yang berpihak kepada umat dan agama Islam. Takbir. Jadi saudara yang dirahmati Allah, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ini ke Masjidil Aqsa itu untuk mendapatkan mandat dari Allah, mandat kekuasaan, mandat keilahian, di mana kekuasaannya itu membentang dari Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis, menembus dinding-dinding istana negeri Syam, bahkan sampai akhirat nanti, di mana negeri akhirat itu adalah Ardul Mansyar wal Mahsyar,
itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah, kata Nabi SAW, dia adalah negeri tempat awal penciptaan manusia. Tanahnya diambil dari Baitul Maqdis. Maka terciptalah Adam alaihis salam. Wa ardul mahsyar, dan dia adalah negeri di mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat, di yaumul hisab, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi negeri akhirat itu dari mana? Dari mulai telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menuju padang mahsyar, kemudian nanti ada surga dan neraka. Jadi kalau saudara-saudara nanti ingat ya, catat baik-baik, bangun dari kubur, terserah siapa yang mau mati duluan. Ayo mati duluan, makanya. Hari kiamat nanti kemudian tiupan sangkakala kedua itu akan ada, ya, tiupan yang kedua, maka seluruh manusia nanti akan bangkit dari alam kuburnya. Mereka akan digiring ke padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Di Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan manusia semua akan melewati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana telaganya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innali hawman ma bainal Ka'bati wa Baitul Maqdis." Sesungguhnya aku memiliki telaga yang kita kenal dengan telaga Kausar. Di mana telaganya beliau itu? Antara Ka'bah sampai Baitul Maqdis. Panjangnya itu. Jadi Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itulah jarak 1350 km yang akan menjadi telaganya Rasulullah SAW kelak di hari akhirat. Abyadu mithla al-laban, airnya putih seperti susu. Amyanuhu 'adadun nujum, cangkirnya, ceret-ceretnya banyak seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa inni la'aktharul anbiya kitaban yaumal qiyamah, dan aku bangga, aku nanti di hari akhirat akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya baru belajar Allahu Akbar ini. Bolehlah. Tidak ada masalah. Teknis ya kan. Ntar 2024 naik lagi. Insyaallah. Apalagi kalau UPN kita jadikan capres 2024. Amin. Ya Allah. Alamin. Iya, sekarang dia mengendorse. Ntar kita yang endorse dia. Insya Allah. Ya. Jadi siapkan diri kita dari saat ini sampai kita mati nanti, banyak beramal soleh, banyak menghidupkan masjid, rumah-rumah Allah, banyak kita menuntut ilmu, banyak kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal agar kita nanti di akhirat dapat minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat-ingat, petaknya gak akan berubah. Dan kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimun al-yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang Islam nanti akan memerangi Yahudi. Yahudi nanti kita akan perangi. Siap? 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 Insya Allah. Yang mana Allah sudah janjikan, faidha jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyudabbiru ma 'alau tadbira. Al-Isra ayat 7. Ente udah hafal satu ayat, ayo terusin sampai akhir halaman itu, sampai 7 ayat. Siap? Ya. Siap? Ya.
7 ayat masa kalah sama anak TK. 7 ayat, ayo dong. Ya. Di ayat 4 sampai 7 itu ada peta tentang akhir zaman. Baca baik-baik. Baca tafsirnya, baca terjemahannya. Kalau enggak paham, tanya Umay. Insya nanti di akhirat, kata Nabi SAW, umat Islam akan memerangi Yahudi dan Allah menjanjikan kemenangan jika datang waktu yang terakhir. Janji yang kedua, di mana Allah akan menghancurkan Bani Israel yang kedua kali, maka Allah akan utus di antara hamba-hambanya umat Nabi Muhammad SAW yang akan menyuramkan wajah Yahudi itu, dan mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu mereka memasukinya pertama kali, baik di zaman Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan yang kedua ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis dan membuka pintu gerbang Yerusalem yang diserahkan kuncinya oleh Uskup Somerius. Saudara yang dirahmati Allah, ini peta akhir zaman. Maka bersiap-siaplah kita semua untuk memelihara ruh jihad. Ruh jihad senantiasa kita pelihara. Ruh semangat kita untuk memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Mari kita sama-sama kita jaga dan kita kawal, karena ini adalah momentum tahun kebangkitan umat Islam di Indonesia. Amin. Ya Allah, amin. Rasulullah SAW. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.